suamika kamu sudah mati. Kalau dia masih hidup, dia pasti bakal balik lagi. Berita-berita kayak gitu cuma bikin stres aja. Ada sesuatu yang aku rasakan ke kamu tentang Radityo. Aku sebenarnya tidak mau omong itu ke kamu, tapi saya rasa aku harus omong itu ke kamu. Ngomong aja. Radityo udah pergi 3 bulan. Yang kita pikirkan sekarang adalah rencana kita ke depan. Ya. Jadi, ngasok dulu dah, ngasok dulu sini ngasok. Capek gua. Ini enak nih. Romannya dapat duit banyak nih. Sini gua hitung. Bang. Masuk sini. Capek. Sini. Apaan sih, Mak? Sini. Lihat fotonya. Gede banget sama Abang. Abang masuk koran nih, pengusaha lagi. Waduh, hebat bener dah lu, Bang. Coba lihat. Iya, Bang. Mirip bener ya sama Abang. Bedanya nih orang gak punya kumis, Abang punya. Jangan-jangan nih kembaran Abang ya. Bang, ayah rasa nih dulu. Nyaknya Abang tuh lahirnya 2. Cuman yang ngatu tinggal saya kaya, yang ngatunya skin kayak Abang jadi pengamen. Bang, Abang mau ngerubah nasib kagak nih? Kagak. Nasib kita bakal kayak gini aja, Mat. Kagak berubah. Sama bilang bisa nih, kesempatan kita udah depan mata, udah depan cokor. Pengusaha muda hilang, udah 3 bulan, kita kagak bakalan miskin. Eh, Mat, gila loh. Jangan ngimpi dong, masih sore nih, bangun. Di mana-mana sampai ngelindur. Sayang kita, Bang, mana Bang? Udah, gue mau kulit kencing nih, kebelet gue. Kencing di mana ya? Di situ. Emang gue anjing. Ya, mana ya? SPBU situ tuh. Mau bensin? Ya, gue kencing dulu ya. Abang! Abang, gue mau kencing. Hati-hati ya, Bang, ya. Ya, elah. Eh, Abang. Maaf. Sorry. Saya kebelet. Aduh. Sorry banget. Mas Radityo. Saya Sudirin. Suamiku. Gue Sudirin. Ah, suamiku ternyata masih hidup, Mas. Gue bukan suami lo, gue Sudirin. Mas, aku udah tiap hari nangis. Aku sekarang gila, mabuk. Wah. Terus aku sedih kehilangan kamu. Gue bukan laki lo. Aku sekarang gila, mabuk. Wah. Terus aku sedih. Mabuk lo ya? Aduh, aku seneng banget kamu masih hidup, Mas. Kamu lagi mabuk. Mas. Kamu lagi mabuk, sayang. Ayo. Hidup, masih hidup. Ya, aku lihat. Enggak. Ayo. Kamu mabuk. Enggak bisa. Mas. Kebelet gua. Anjing dah. Udah, ayo jalan lagi dah. Ya. Udah kelar, Bang. Yuk, cabut. Eh, Mat. Tadi gua di pom bensin ketemu cewek, Mat. Gua dipeluk gini, masa gua katanya Radityo. Bener, Bang. Abang, kenapa enggak aku aja? Iya, udah kesempatan tuh. Iya, gua kan kagak kepikiran, Mat. Lagi itu cewek juga kayaknya mabok. Kalau cewek bener, kalau orang gila.
Lagian, Mat, lo ketawa bener sih pengen bikin Bang Sudirin kayak itu orang. Lagian nih kesempatan cuma sekali, kagak ada dua kali, kagak ada tiga kali. Kapan lagi kita kaya? Tapi gue pikir-pikir dulu deh. Ya, Bang, gak usah kebanyakan mikir dah, Bang. Tuan udah pulang belum? Tuan, belum Nyonya. Kok belum pulang sih? Belumnya. Waduh sayang, kamu masih dihantui oleh bayangan suami kamu yang sudah meninggal ya? Meninggal? Orang aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri, Raditya tercinta aku masih hidup. Mak, Tuan cuma ngomong. Bi, kasih tahu Tuan kalau aku di atas nunggunya. Iya, Nya. Kasih tahu kok dia udah pulang. Iya, Nya. Kopi. Raditya udah mati. Mundar-mandir, kesirikan aja. Jadi kakak nih kita nonton film di bioskop. Cici manis madu. Gue pikir omongan si Mamat ada benernya juga. Hah? Apaan bang? Maksud abang, abang mau ngikutin omongannya si Mamat yang gelantuh? Lagian, kalau kita berhasil kan, bisa buat modal kita kawin. Ingat? Lu kan pengen sepatu dari kulit rusa. Ntar abang beliin dah. Terus kita bulan madu ke negerinya siapa tuh pemain bola favorit lu, noh? Alexander Del Piero. Mau enggak? Tapi bang, abang dari masalahan si Mamat bukan lantaran cewek itu cakep kan? Ya kagak lah. Pokoknya, Siti manis madu cuman yang nomor satu. Tiga bulan yang lalu, sebelum Mas Radityo mendadak hilang, setiap pagi ia selalu berada di sini. Sini dong. Mudah-mudahan tahun ini kita punya momongan ya. Amin. Amin. Kita menikah udah 5 tahun lebih loh. Saya kita belum dikasih juga. Aku yakin kok kita pasti punya momongan. Nyonya, telepon Nyonya. Iya. Ya? Nyonya. Iya. Di sini. Halo? Iya, Pak. Andra, yuk, Andai. Yuk. Dede, yang bikin kopi siapa sih? Gak enak. Gua. Kopi biasa. Kopi aja dulu. Bang. Gua udah tahu tuh, rumah pengusahaan tuh. Gimana kalau ntar kita langganannya deket-deket rumah dia dah tuh. Hah? Kemana ya? Ngapain sih kesana mata? Lah kan abang mau jadi Radityo. Kita ngasih Siti gimana kalau terlalu marah nih. Ntar biar Mamat bikin kau nyenyak lah tuh. Oke? Udah jadi aja dah. Gue cepet dulu ya. Mat bantu! Tunggu apaan sih lu pade? Kagak.
Wah, udah. Cakep juga tuh, Bang. Dia masuk mobil tuh, kayaknya mau keluar tuh. Oh, iya. Mat, dia mau keluar, Mat. Hah? Dia mau keluar. Cepet, cepet. Rumahnya gede banget ya? Iya. Dia datang. Tapi itu cewek siapa ya? Nah, itu pasti istri penusahaan tuh, Bang. Cakep dan seksi kan? Cakep banget, Mat. Kayak Pisa Alma. Pokoknya Ayah kagak rela kalau Abang deket sama itu cewek. Cemburu dia, Bang. Siti, dengerin Abang. Pokoknya cinta Abang kagak bakal goyah. Sumpah demi Allah. Kumpul. Siti, dengerin Abang. Pokoknya Abang cinta mati sama Siti. Ya, Abang janji deh. Pokoknya Abang akan kawin sama Siti manis madu. Oke, hai. Gimana? Udah ada perkembangan belum? Udah ada. Yang benar? Serius? Serius. Udah kamu temuin? Udah ketemu. Aku mau ketemu sekarang. Mau sekarang? Ya. Ayo sekarang. Sekarang? Sekarang. Bisa? Bisa. Ya ampun, aku pikir aku gak mungkin bisa ketemu lagi suamiku. Suamimu? Kita ngomongin apa ya? Salah ya? Yo, Pop. Saya mau menikah. Oh, sorry. Kamu mau menikah? Ya ampun, selamat ya. Kamu gak bilang-bilang sih. Kamu kan sahabatku, sahabat suamiku, enggak. Kan kalau bilang bisa aku bantuin. Kapan nikahnya? Ya, minggu depan. Minggu depan? Ya ampun, sorry ya. Sorry, selamat. Siapa ceweknya? Sama kamu. Bang, gua yakin nih, tuh bini pengusaha kagak bakal ngelangin Abang. Yang penting Abang kagak ngomongnya kayak sekarang, ketahui banget. Nah, tuh dia masalahnya, Mat. Lu kan tahu gua ngomongnya nyablak kayak begini. Dibiasain dong, Bang. Bener tuh. Dibiasain gimana? Dari orok udah kayak begini. Lu kan tahu, gua tidur aja ngorok. Iya kan? Hobinya main catur. Gua kagak mungkin ninggalin profesi gua, Mat. Tenang aja, Bang. Aduh, rasa lu bagian situ. Lu. Iya, sorry, Bang. Tenang, biar semuanya gue yang ngatur. Yang penting jangan lupa komisi buat gue. Tenang aja, kalau gue jadi orang kaya, lu semua kebagian jatah. Yes, dengerin tuh. Nah, udah minggir. Abang, tapi Abang jangan sampai kecantol ya mantu cewek. Kita harus itu masih madu dilupain lagi. Cie, cemburu. Siti manis madu tenang aja, ya. Abang kagak bakal ninggalin, kagak bakal selingkuh. Abang oke, cuma bang. Cinta sama Siti manis madu. Abang sok kalau bohong. Iya. Bang, gini aja Bang. Mendingan Abang mulai sekarang pura-pura lupa ingatan. Abang karang deh sendiri ceritanya. Ya pokoknya Abang merasa seolah-olah tuh udah lupa sama semuanya. Gimana? Berarti gue mesti latihan dong, Mat. Kan tadi gue yang bilang, gue yang ngajarin. Ah, jelek-jelek ini Bang. Pernah jadi sutradara lenong kampung. Gaya lu sutradara begini. Emang sutradara kayak begini, dekil. Bang, menurut berita yang udah gue baca, Radityo itu orangnya kalem. Terus kalau ngomong sopan, agak teriak-teriak kayak Abang. Kayak kenek mikrolet tuh. Dari sononya udah begini, Mat. Yalah, kalau dikasih tahu teka banget. Yaudah, kalau gitu Abang sekarang coba ngomong dah. Seolah-olah Abang lagi ngomong sama bini Abang yang cakep entu, yang kaya entu. Orang kaya manggil bininya gimana ya? Panggil aja mama, standar. Cuman mamanya yang enak, jangan nyablak. Gua coba ya. Mama. Mama. Apa mau makan nih, lapar banget. Bang, mulai sekarang Abang tinggalin tuh kata-kata Abang kalau mau jadi Abang orang kaya. Eh, kagak pantas, kagak enak didengernya. Yang elitan dikit dong, papa atau kakak atau darling yang kerenan. Wah, kagak pantas banget. Kagak pantas gimana, emang pasangannya gitu Bang, mama sama papa.
Coba deh, Bang. Kau coba ya? Iya. Mama. Maem, Ma. Laper nih. Bang, itu udah bagus. Cuman masih norak. Masih kampungan. Masih kagak enak didengerin. Elah, susah banget sih, Mat. Lu udah ngomong begini salah, begitu salah. Gimana yang bener? Iya, makanya nih, dengerin Mamat bin Kohing. Makanya penuh penghayatan, Bang. Penuh penghayatan. Coba-coba gue mau tahu. Awalnya, tarik nafas pelan-pelan. Jangan kentut. Terus, buang lagi pelan-pelan. Ngomong dah. Mama, Papa lapar. Mama masak apa ya hari ini? Papa mau eat, makan. Itu. Doang juga gue bisa. Emang gitu doang, abang aja bego. Iya, tadi kan gue juga ngomongnya begitu. Jelas orang kayak ini udah istri ke. Udah buruan dah, pake deh. Iya, iya, iya. Coba dah pake, Bang. Sampai aja ketularan ngomongnya. Ya orang kaya. Gue pake ya? Iya. Ini mana? Ini dong, lu. Gimana? Keren, keren. Bener, Bang. Keren, ya? Bang, abang tanya gue. Pantes banget jadi orang kaya, Bang. Keren bener, Bang. Kayak orang kaya beneran. Cuma cara ngomongnya aja tuh bener dikit, ya. Ya, itu masalah gampang, nah, Mat. Satu lagi tuh, Bang. Apaan? Kumis gak enak dilihatnya. Apa aja lo, Mat? Enak aja lo kumis Bang Sudirin dicukur. Justru ini yang gue suka dari abang, tau lo? Bang, gak usah paksa. Mama, boleh kumis abang dicukur? Please. Papaku sayang. Yes, alhamdulillah. Bener boleh? Ya. Yeah. Pak, ayo kita cukur. Yeah, ayo ketemu. Aduh, kumisnya Bang Sudirin mau dicukur nih. Gua harus ngeliat untuk terakhir kalinya. Yes, kaya, 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 kaya. Enggak, yang kamu bilang itu ternyata benar ya. No, gini, benar yang kamu bilang. Aku itu harus melihat ke depan, right? Ya, gak bisa kan aku terus-terusan hidup dalam masa lalu ya kan. Aku harus memandang masa depan, harus maju terus. Tinggal nama, tinggal kenangan, udah metong, mati. Raditya pergi, aku ada untuk menggantikannya. Dan aku akan mencintai kamu untuk selamanya. Emang kamu mau menikah sama aku? Aduh, siapapun pasti mau menikahi kamu. Kamu ngapain semalam sama aku? Nyonya, ini
sarapannya, Nyonya? Saya nggak sempat nanya, simpan aja. Oh iya, Tuan Erlangga? Kamu ngapain tadi malam? Ya, yang biasa orang dewasa lakukan. Saya, aku melakukannya karena aku mencintai kamu. Kamu tuh udah gila apa ya? Dan kita juga mau nikah kan? Iya nanti kalau udah jadi suami istri, sekarang belum kan? Hah? Kamu tuh manfaatin orang mabuk. Kamu tuh kurang ajar ya. Saya nggak percaya lagi sama kamu. Sayang, aku minta maaf. Aku hilaf, aku nggak sadar apa. Sekali lagi aku minta maaf. Mat, gue takut, Mat. Takut ngapain? Takut apanya, Bang? Abang yakin aja nih. Abang yakin kalau tuh polisi kagak bakalan tahu. Bahkan bininya juga ayah rasa kagak bakalan tahu kalau abang tuh Raditya hilang. Yang penting abang pede. Ntar ayah untung, abang juga untung. Ya lu untung. Ya, yang penting pede lah. Ayo. Mat, enggak, mules. Ya Allah, enggak. Ayo, udah. Mat, gue takut, sumpah demi Allah, gue takut. Ya udah, kalau gitu kalau abang enggak mau takut, abang enggak mau gugup, sekarang abang tarik nafas yang dalam, terus buang pelan-pelan. Coba. Nafas, dalam. Buka tutup, Bang. Tarik nafas, coba. Hilang. Udah, yuk. Ya, gitu. Ampun, Pak. Ampun, Pak, sakit, Pak. Enggak, Mas. Gua enggak mau. Pak. Gua enggak mau masuk penjara. Abang enggak apa-apa. Penjara. Abang enggak nyolong ayam. Dia itu pencuri ayam. Iya, yakin lu gua enggak kenapa-napa. Ayo, Bang. Ya Allah, Bang. Ini tidak salah lagi. Seorang pengusaha yang hilang 3 bulan yang lalu secara misterius. Emang tadinya awalnya juga saya nggak percaya, Pak, kalau ini Bapak Radityo yang hilang itu. Cuman pas saya perhatiin jelas-jelas mukanya di TV sama di koran, mirip banget, Pak, nggak ada beda-bedanya. Nah, cuman dia ada sedikit masalah di otaknya. Kayaknya dia lupa ingatan, Pak. Coba aja tanya. Pak Radityo, apakah Bapak kenal dengan wanita bernama Poppy? Enggak. Beri Pak Subandi. Cepetan. Kira-kira kalau begitu, saya akan menghubungi dan mempertemukan Anda dengan wanita bernama Poppy. Nya, teleponnya. Iya, makasih, Bi. Iya, Nya. Halo? Ya, ya saya sendiri. Yang benar, Pak. Mas Raditya ada di kantor polisi. Iya, Pak. Makasih. Iya, Waalaikumsalam. Kamu dengar nggak? Mas Raditya masih hidup. Ya ampun, aku tuh udah nyangka. Mas Raditya sama masih hidup. Aku udah feeling. Mas Raditya, syukur kamu selamat kan? Nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja, Mas. Oke, emang mukanya mungkin mirip ya?
Aduh, bule gila, lu siapa sih? Apa sih, Kripo? Gue teman suaminya. Udah. Kenapa sih jadi pada berantem? Nih, bininya dia udah yakin, bule. Pak, harus yakin ya. Nih, suaminya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kamu selamat pulang ya. Pak, nanti saya mungkin memberikan apa bawa suami saya untuk berobat. Nanti kalau dia sudah ingat semuanya, mungkin dia bisa menceritakan ada apa sebenarnya. Iya, Pak. Tapi jangan lupa tuh, Bu. Yang pasang di iklan itu. Oh iya, Bang. Nggak usah khawatir. Aku masih nggak yakin, Pop. Aku yakin. Udah deh, enggak. Dari mana kamu yakin itu suami kamu? Tingkahnya, kebiasaannya, beda banget sama suami kamu. Feeling seorang istri. Aduh, enggak. Udahlah, dia kan lagi hilang ingatan. Ngerti nggak sih amnesia? Pop. Iya, sayang. Kopi dong. Kopi kayaknya enak nih. Tuh kan, kamu dengar sendiri kan. Dari omongannya dia nggak ngomong romantis. Dia panggil kamu mama sayang. Bibi aja ya yang bikinin kopi. Aku maunya kamu yang bikin. Aku kan kangen sama kamu. Romantis kan? Iya, sayang. Aku bikinin kopi kesukaan kamu ya. Kopinya 2 sendok, gulanya 1 sendok setengah. Bener kan? Enggak. Kopinya 2 sendok, gulanya 4 sendok, susunya 1 sendok. Kok kayak mau bikin kolak? Kolak susu. Oh, iya. Eh, penting kamu seneng. Aku bikinin ya. Eh, kamu siapa? Kamu nggak kenal saya karena kamu bukan Raditya. Kalau kamu Raditya, kamu pasti kenal saya. Ini orang bakalan bikin rese nih. Saya kan gak ingat apa-apa. Lagian siapa yang mau jadi Raditya? Kamu jangan pura-pura, bego! Kamu siapa sih? Malah nanya, kan saya udah bilang. Saya nggak tahu siapa saya. Saya akan cari tahu kamu siapa. Saya akan nyeret kamu ke penjara. Kamu nyolong ayam. Ayam, ini kopi. Minum pelan-pelan ya, masih panas. Panas ya? Kopi. Oke, thank you. Bye. Ngopi dulu. Kagak gua. Bodoh. Lu sih enak manfaatin demenan gue. Lu senang-senang gue nih khawatir. Gimana sih bang, lagi rakenat? Sorry bang, sorry. Siti Mas Madu, apa yang lu khawatirin sih? Nih, gua kasih tau. Bang Sudirin tuh disana lagi enak. Dia lagi ngerasain jadi orang kaya. Ntar juga lu ngerasain. Iya. Nikmatin cewek tuh juga kan? Gua kagak yakin, Mat. Bang Sudirin kagak gelap mate, kagak sirep. Lu tenang aja. Bang Sudirin tuh orangnya udah cinta mati sama lu. Ah. Sekarang lu lihat gua dah. Baju, celana, sepatu, jam tangan baru. Satu lagi nih. Tara, HP baru. Bang Sudirin dah emang bawa rezeki buat kita. Masih sama cewek gua dulu nih. Mat. Gue kangen banget nih sama Bang Sudirin. Gimana caranya gue bisa ketemu sama dia? Baru juga lu waktu malam ditinggal sama Bang Sudirin. Bisa aja kali. Gue cinta mati sama dia. Dah. Hampir jatuh nih HP. Nah, lu tenang aja SMM. Ntar besok gue yang ngatur lu ketemu sama Bang Sudirin. Oke? Sekarang gue jalan dulu. Ngapel. Iya? Sana lo. Lu kagak nonton dalam lubang? Agak, gue mau tidur. Kira ku sudah tidak bisa.
biasanya Mas Radityo makannya kok begitu? Apa karena penyakit hilang ingatan itu membuat karakternya jadi ikutan berubah ya? Makan? Enggak makan. Makan. Ngeliatin aja. Makan. Aku lagi liatin Mas Radit. Banyak berubah ya. Iya, makannya beda. Udah gitu sekarang suka tomat. Padahal kan itu hiasan. Dulu, Mas gak suka. Iya, Mas. Kamu lupa ya. Aku kan lupa ingatan. Oh iya. Dia lupa. Bibi mana? Ada perlu apa? Aku mau semur jengkol. Hah? Semur jengkol? Kamu kan alergi sayang sama semur jengkol. Ingat nggak dulu pernah makan semur jengkol, abis itu gatel-gatel. Jangan makan yang aneh-aneh. Iya, lupa lagi. Tapi aku mau semur jengkol. Serius? Iya. Bi, Bianya. Bi, cariin semur jengkol dong buat Tuan. Semur jengkol? Tuan bukannya alergi sama jengkolnya? Udah sembuh. Udah deh, Bi, sana cariin semur jengkol. Kalau nggak di warteg, di warung Padang sana. Untuk dimakan sekarang, Tuan? Enggak, besok. Ya sekarang lah, Bi. Cariin ya, Bi, ya. Inggihnya, inggih. Aduh. Udah 3 bulan gak beli mesraan sama suami. Kucingan mulu. Bibi, ngapain ada di sini? Nah, kan tinggal kita berdua. Aduh. Untung sayang, aku tuh kangen banget. Aku ini kan istrimu yang syah. Ngapain kamu mesti takut? Aku gak bisa, aku gak bisa. Aku takut. Kamu gak sanggup, aku gak bisa. Gue takutnya sama Siti Manis Madu. Gue gak mau hianatin dia. Cinta gue cuma buat Siti Manis Madu. Apa jangan-jangan kamu udah gak cinta lagi sama aku ya? Kamu mau ceraiin aku ya?
Enggak. Aku cinta sama kamu. Buktinya kamu enggak mau. Enggak. Udah tidur aja yuk. Tidur aja. Tidur aja. Udah 3 bulan enggak ketemu, tidur aja. Tidur aja ya. Tapi bener tidur ya? Iya. Bener tidur loh? Iya. Saya juga udah capek lari-lari dari tadi. Bener ya? Iya. Kayak tidur. Tidur di luar nih. Lupa. Galak banget sih. Suami kejam. Mas. Aduh. Kamu aja deh ke kantor, aku nggak usah ya. Gimana sih? Enggak, jangan gitu dong, Mas. Udah ya, saya yang temenin. Bukan apa-apa, Mas. Saya tuh pengen Mas Raditya itu inget ya, suasana di kantor tuh kayak apa. Pakai tangan kiringnya ya. Terus udah gitu, Mas juga inget siapa diri Mas yang sebenarnya. Ayo dong, jangan gitu. Ayo. Emang aku siapa sih? Lah, gimana sih? Mas itu Mas Radityo, suamiku tercinta. Dan Mas tahu nggak? Mas itu orang yang sukses, punya banyak perusahaan. Pengen tahu berapa perusahaan? Puluhan. Gue bener-bener jadi orang kaya nih. Tapi kalau masih tidur sama dia, waduh, enggak deh. Ntar gue kapan kawin sama Siti Manis Madu? Iya. Ya, ayo. Ini pegang. Sekarang kita siap-siap berangkat. Sekarang? Iya dong. Ini siap dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk rekan-rekan semua bisa berkumpul di sini karena ada yang ingin saya sampaikan. Ya, rekan-rekan semuanya, pada hari ini adalah hari yang berbahagia karena sahabat kita dan suami saya tercinta sudah hadir kembali setelah 3 bulan hilang. Akhirnya alhamdulillah sudah pulang dengan selamat. Tapi saya meminta dengan amat sangat kepada rekan-rekan semuanya untuk membantu saya dan juga membantu Mas Radityo karena beliau sedang lupa ingatan. Oh, bagian keuangan, Pak. Keuangan. Wah, oh, pantes. Iya, Pak. Saya, Pak. Andre, Pak. Andre. HRD, HRD. Oh, harus rapi dikit. Ini Ibu Sri sama Ibu Wati. Buati sama Ibu Sri. Buati. Si perawan. Ini adalah kursi direktur utama. Ingat nggak? Buset dah. Agak mimpi sama sekali gue bakal kayak gini. Ini nggak apa-apa. Cuman kamu jangan kenceng-kenceng. Nah. Kamu ingat nggak? Aku kan lupa. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Oke, di sini kamu biasa ngerjain seluruh tugas-tugas kamu dan bisnis keluarga. Bisnis? Aku yakin banget, laki-laki ini Mas Radityo, suamiku yang tercinta. Bisnis apaan? Gini sayang, kita itu ngerjain bisnis untuk properti, periklanan. Malah bulan depan kita mulai ngerjain hotel-hotel. Waduh. Nggak ngerti. Kan aku lupa. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Ntar
juga kamu ingat kok. Waduh, bagaimana caranya ya ngejalanin bisnis yang gue kagak ngerti? Gue kan cuma bisa ngedangdut doang. Mana ya? Pagi, Bu. Pagi. Oh, nah. Kalau sama yang cantik dan seksi pasti kamu ingat kan? Buset. Cakep bener nih cewek. Kamu siapa? Saya Devi, Pak. Sekretaris Bapak. Oh, Devi. Apa kabar, Devi? Baik, Pak. Sayang, kamu ingat? Enggak. Kan aku lupa. Bang Oma, tolong titip Bang Oma. Mamat, sini lu. Mana Bang Sudirin? Ya, kan gua bilang sabar. Kan gua lagi ngatur rencana supaya lu bisa ketemu Bang Sudirin. Ih, sabar, sabar. Mana bisa gua sabar? Sampai juga orang kangen. Dengar ya, Mat. Gua kagak yakin kalau Bang Sudirin itu bisa nahan kagak begituan sama cewek kayak gitu. Kalau ngomong suka sembarangan, Bang Sudirin emang orangnya begitu. Cuman kalau untuk urusan cinta, dia tuh udah cinta mati sama lu, udah kepatok. Mat, pokoknya gue kangen sama Bang Sudirin. Malam ini juga gue kudu ketemu sama Bang Sudirin. Titik! Nah, itu dia, gue bingung gimana caranya ngaturnya. Gue kagak mau tahu. Ini kan akibat lu. Hah? Pokoknya kalau malam ini kagak ketemu sama Bang Sudirin, gue mendingan gantung diri aja. Lu mau gantung diri di mana, pohon tinggi? Kalau diaminin malaikat, sembarangan kalau ngomong lu. Ya. Bodoh. Gua kagak peduli. Jadi kamu memutuskan aku begitu aja? Aku sudah mau lamar kamu. Kita enggak bisa menikah, enggak. Raditya masih hidup. Itu bukan Raditya. Ya. Kamu sebagai istrinya seharusnya tahu siapa Raditya, siapa enggak. Dia cuma mirip aja dan memanfaatin kamu. Dia suami aku. Aku sudah mau nikah sama kamu. Aku mencintai kamu. Dan kamu sudah janji mau nikah saya dan mau jadi istri saya. Hah? Kamu lupa apa? Aku putus asa waktu itu, enggak. Aku enggak tahu kalau Raditya masih hidup. Walaupun dia lupa ingatan, tapi dia kan tetap suami aku, enggak. Aku minta maaf, Aku tidak akan maafin kamu untuk selamanya. Aku tetap akan cari tahu siapa dia. Raditya tidur di kantor. Kalaupun tidur, biasanya nggak ngorok begini. Pak Radit, maaf Pak, bangun Pak, ada tamu penting yang mau ketemu Bapak. Itu penting. Ada tamu penting yang mau ketemu Bapak di luar. Hah? Tamu penting? Siapa? Gubernur, Presiden, mana? Hah? Bukan, itu relasi Bapak yang ingin ngajak kerjasama untuk mendirikan pabrik tusuk gigi. Pabrik apa? Tusuk gigi. Tusuk gigi. Ini tugas baru buat kalian. Kalian harus menyelidiki Raditya. Mencari tahu dia siapa sih sebenarnya. Dan kalau butuh, kalian bunuh dia. Siap bos. Kalian harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Si Raditya yang mendadak muncul di kehidupan saya dan menghancurkan semua rencanaku. Siap, bos. Jangan siap-siap aja. Kalian ngerti nggak? Siap, bos. Oke. Nah, ini DPI buat kalian bertiga. Buat dana operasi. Ya? Terima kasih, bos. Wah, buat gua. Ini gua yang enggak. Terima kasih, bos. Ya, sudah. Kalian boleh pergi sekarang. Kalian boleh pergi sekarang. Terima kasih.
Kalau begitu, kami berangkat. Sekarang, bos? Sekarang. Iya. Oh, sekarang. Ya. Hei, hei. Sana. Selamat siang, Pak Ladityo. Selamat siang. Sorry. Ngantuk. Owe senang Anda sudah kembali dan bisa kerja sama lagi. Kamu siapa? Owe Ahong yang ngajak buka pabrik tusuk gigi. Soal bisnis kita bisa segera jalan? Oh iya. Mau ngajak kerja sama ya? Minta persetujuan saya. Iya. Bisa main catur? Catur? Bisa nggak? Bisa. Hanya sedikit aja. Maksudnya bisa, bukan bisa. Iya. Owe kesini mau bisnis, malah disuruh main catur. Aneh, Pak Ladityo sekarang. Main catur kan main orang nganggul. Kalau Ahong sampai ngalahin saya, kita kerja sama. Hanya, masa harus begitu, Pak? Harus begitu. Suka. Skakmat. Bisnis sama main catur, kagak ada bedanya. Sama-sama mikir, sama-sama ngatur strategi. Hanya, Raja Owe nggak bisa jalan, Pak. Jadi bisnis kita bagaimana, Pak? Kagak jadi. Latihan dulu main catur. Sencik. Iya, Tuan. Katanya temennya Tuan. Tapi kayak gembel deh, Tuan, deh. Kayak gembel? Iya, kayak gembel. Maaf, Tuan. Kamu ya udah sana. Kurang aja tuh pembantu kamu. Ntar dulu. Udah sana masuk aja. Lu bego. Ngapain sih lu kesini? Iya bego. Gue mau kasih tahu kalau si Timanis Madu kangen banget sama lu dan dia pengen ketemu sama lu. Nah itu dia Mat, gue juga kangen banget sama dia. Aduh gimana ya? Ya gimana? Terus gimana dong caranya dong? Mana gue tahu. Itu pokoknya tadi dia bilang kalau lu kagak datang malam, dia bakal gantung diri. Lu mau dia mati. Lu yang bener, lu jangan ngarang lu. Ya Allah, gua ngapain ngarang sih bang sama lu bang? Agak pernah ngarang gua, bener. Ceritain gua gimana kok bisa mau bunuh diri sih? Pokoknya dia tadi udah hopeless banget. Kalau istilah bulenya tuh. Katanya dia mau ketemu sama lu malam ini. Kalau kagak, dia gantung diri. Teh Poppy. Kok deh Poppy? Kok tumben tangga aku deh Poppy? Romantis banget. Iya deh Poppy. Deh Poppy. Sini dong duduk dekat aku. Kok berdiri aja? Mas, pergi nonton yuk. Aku udah lama deh gak pergi nonton. Aku nggak bisa. Malam ini aku dijanji mau ketemu sama teman bisnis aku. Oh, kamu mau pergi? Iya. Pantesan udah rapi. Iya. Nggak apa-apa kan? Ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya. Enggak. Masalahnya istrimu yang setia menanti di rumah. Iya. Kasih ya. Iya. Kamu baik sekali. Cuman pertama semenjak suamiku pulang. Kemana dia? Ketemu teman bisnisnya.
Stop. Abang. Siti manis madu. Bang sendiri. Ya ampun, Bang. Kangen banget Bang sama Abang. Sama Abang juga. Bang, bagus lu datang. Kalau kagak tuh Siti manis madu udah gacung. Kan gue repot turun ini. Tenang-tenang, Abang udah di sini. Sayang bener sama Abang. Jangan lama-lama dong ninggalin Siti ya. Teman bisnis ya? Kamu yakin? Abang kangen banget. Sama Bang. Siti juga kangen banget sama Abang. Kalau kagak ketemu nih malam ini, tadinya Siti mau bunuh diri Bang. Yang kayak begini nih yang Abang suka nih. Kayak gimana? Usap-usap gini rambutnya. Iya, tenang aja, usap-usap terus nih. Siti, Abang mau nyanyi buat lo. Udah nyanyi Bang, yang enak ya. Berisik lu. Suatu hari dikala kita duduk di tepi. Bang, janji ya Bang, Abang gak bakal ngapa-ngapain sama tuh perempuan, ya? Abang janji. Janji apa? Janji demi apa aja Abang mau. Bang, kapan kita nikah Bang? Nanti ya. Kalau Abang udah punya duit banyak kita nikah. Lagian juga Abang pengen beli alat musik yang lebih canggih. Terus Abang buka studio musik dah, biar kita bisa bikin album dangdut. Bener ya Bang ya? Ayah juga pengen banget Bang bikin kaset. Biar semua orang tuh tahu kalau Ayah juga bisa masuk dapur rekaman. Ya biar kagak jadi dangdut, nyanyi dangdut keliling lagi gitu Bang. Doain aja ya. Makanya lu jangan curiga mulu sama Abang. Tapi Bang, kagak bakalan lama kan Bang? Maunya sih kagak lama. Sabar ya. Cinta itu kudu sabar. Sabar nunggu. Hati. Mantap. Bus lewat Bang. Suamiku tidak tahu kalau aku sudah mabuk.
Apa ente yakin bisa lawan aneh? Tenang aja, ha? Wan. Kalau aneh bisa lawan ente, itu berarti aneh bisa kerja sama-sama ente, ha? Kalau ente sampai menang, kita kerja sama. Stakman. Astagfirullah. Pasti ente curang. Baru ente. Ente belum. Maaf, Pak Radityo. Ya? Ada pengusaha garmen mau ketemu Bapak. Siapa? Namanya Bujang. Wah! Si Bujang temannya Naga Bonar? Bukan, Pak. Bujang temannya Naga Bonar kan sudah mati. Oh, iya. Suruh masuk. Ayo, makasih. Sudah tahu peraturannya, kan? Ya, catur. Ya, siap, Pak Radit. Siap. Kalau sampai Anda menang, kita kerja sama. Oh. Saja. Skakmat, Anda kalah, silakan keluar. Skakmat, diammu. Wow. Wow. Oh my God, you're so sexy. Kamu ngapain di sini? Jangan pulang ajar ya. Apain sih ditutupin? Kan saya udah pernah lihat. Jangan sembarangan ya. Kok jadi seenaknya gitu sih? Kamu tahu nggak? Bukannya aku gak sopan sama tamu, tapi tolong nanti kalau suamiku pulang, aku gak mau cari masalah. Tadi mikirnya yang aneh-aneh lagi. Pop, suami kamu sudah mati. Jangan ngaco, suamiku masih hidup. Yang di sini itu adalah suamiku. Please, jangan bikin aku susah dong, Pak. Pop, aku mencintai kamu dan aku pingin nikah sama kamu. Kamu ngerti dong? Jangan gila. Aku nggak gila, saya bener sayang sama kamu. Nah, ini kesempatan gue buat pura-pura marah nih. Saya bawain ya. Nggak usah, nggak usah. Perempuan gak benar. Lihat kan? Sana, puas. Gara-gara kamu. Aku
Aku sudah bilang kan, kalau kamu cerai sama dia, aku akan nikah sama kamu. Hah? Oh. Maafin aku mesti ngejelasin sesuatu sama kamu, ini salah paham, Mas. Oh, Mas. Ternyata ini yang kamu lakukan selama aku nggak ada di rumah. Aku nggak melakukan apa-apa. Kamu pikir aku percaya dengan mutman semua itu? Hmm? Aku lihat sendiri bibir kamu mau dicium sama laki-laki itu, dan terus kamu bilang nggak ada apa-apa. Wah, rumah ini sudah penuh dengan zina. Malah nangis. Padahal gue kan cuma acting doang. Kok tega banget sih Mas ngomong begitu sama aku? Ya udah gini aja. Pokoknya aku nggak mau ngeliat kamu sama laki-laki itu lagi. Dia berbahaya tau nggak? Iya. Janji? Iya janji. Bagus. Aku tidur di kamar lain, kamu tidur sendiri. Mas, jangan dong. Jangan tinggalin aku. Aku kan takut tidur sendirian, gak boleh. Pokoknya Mas harus tidur sama aku. Gak boleh tinggalin aku. Boleh dong, Mas. Mas. Aku masih marah. Bau banget kentut. Ngapain orang sekaya dia datang-datang nyanyi di pasar? Sepertinya dia ada hubungan sama penyanyi dangdut yang cewek itu, Bos. Dari mana kamu tahu? Lebak aja, Bos. Iya, Bos. Ayo juga nebak aja. Sama, Bos. Saya juga nebak, Bos. Oke. Sekarang kalian menyelidiki siapa penyanyi dangdut itu. Oke? Oh. Siap, siap, Bos. Iya, Bos. Oke. Hei, Bos. Uang ini baru saya kasih kalau kalian sudah berhasil. Oke. Ya udah, Bos. Kalau begitu, kami berangkat sekarang, Bos. Get out! Iya, Bos. Nah. Ini kesempatan gue buat ketemu sama Siti Manis Madu. Oh, udah sana.
kamu memang teman baikku. Tapi untuk yang satu ini, aku lebih percaya sama suamiku. Sorry enggak, dia kan lagi lupa ingatan. Ya jadi bisa aja kan dia iseng atau ya dia juga nggak ingat sama sekali. Pokoknya aku nggak mau rumah tanggaku hancur berantakan cuma gara-gara foto iseng kayak begini. Kamu bodoh kalau kamu nggak percaya semua ini. Aku tegaskan sekali lagi, aku lebih percaya sama suamiku. Sorry banget, Kak. Poppy, tunggu! Skarmat! Siang, Pak Raden. Nah, Dev, sini. Kamu duduk sini. Duduk. Kita main catur. Maaf, Pak. Hah? Ada perempuan yang mau ketemu sama Bapak di luar. Perempuan? Poppy! Tidak lama kamu akan percaya kalau Raditya yang sekarang sama kamu bukan suami kamu yang sebenarnya. Bisa gak sih gak usah ganggu? Apa gak ada kerjaan ya? Hei, kamu gak bisa meninggalkan aku begitu aja. Kartu mati kamu yang aku pegang. Sama saya. Selama ini gak ada laki-laki kecuali Mas yang dekat dengan aku. Aku malu, Mas. Aku malu. Mas harus mengawini aku. Hah? Ngawini? Kita kan baru ketemu. Aku Yayu, Mas. Dikasih gelap, Mas. Saya gak suka yang gelap-gelap. Kita kan baru kenal. Eh. Ini foto saya kita bersama. Apa Mas lupa? Mampus gue. Gue kagak makan angkanya, malah gue yang kena getahnya. Mas sekarang mau mungkir. Mas gak mau tanggung jawab. Kalau gitu, saya mau bunuh diri di depan Mas. Istighfar, Mas Radit nggak akan bohong kan? Enggak, saya di sini. Enggak, sini, saya di sini, saya di sini. Udah, mendingan sekarang Mbak pulang ya. Pulang. Maaf, Pak Radit. Apalagi sih, Dev. Buset, tampangnya sangar-sangar banget ya. Ada apa lagi nih? Selamat siang, Pak Radit, yo. Selamat siang. Bapak-bapak siapa? Kami berdua utusan Bank Gak Mau Rugi. Kami datang ke sini untuk menagih utang-utang Bapak pada bank kami yang sudah jatuh tempo 3 bulan. Selama Bapak menghilang, Bapak tidak pernah mencicil utang Bapak. Perasaan saya nggak punya utang sama Bank apa, Dev? Bank Gak Mau Rugi. Sama Bank Gak Mau Rugi. Bapak jangan macam-macam ya. Enggak. Utang Bapak itu udah 50 miliar. Gara-gara lu semua nih, Mat. Jadi ketempuan kan gua. Itu jadi gara-gara gua, Mat. Gara-gara lu. Kan abang juga yang mau. Bang, lagian kita udah nanggung. Nah, mendingan sekarang abang minta dah tuh mobil-mobil yang mereka begini nih, yang atas nama Radityo. Ntar KTP abang, gue yang ngurusin pakai nama Radityo. Jangan gila lo. Kriminal tuh, gak mau gue. Gak mau gue. Mat, lu demen banget sih jerumusin Bang Sudirin. Tahu nih. Bang, siapa yang mau ngejerumusin? Lu? Di, gua kagak. Lagian juga kapan lagi kita punya kesempatan jadi orang kaya? Kapan lagi kita naik mobil kayak beginian? Kita keburu tua. Lu juga keburu tua buat jadi penyanyi dangdut. Siapa yang mau ngeliat orang tua nyanyi-nyanyi dangdut? Berarti gua masih bayar utang 50 miliar. Terus gua nikah sama cewek itu. Mat! Oh, abang ngawinin tuh cewek? Kagak boleh, Bang. Pokoknya kalau abang ngawinin tuh cewek, ayo bunuh diri aja. Aduh, jangan. Jangan bunuh diri. Ntar abang sama siapa? Lagian abang gak cinta sama cewek. Abang cuma cinta sama Siti Manis Madu. Tapi abang pengen ngawinin cewek kan? Cerewet lu lah. Terus gua mesti gimana? Ya gak usah ngawinin, Bang. Mat. Lu mau kemana lu? Bantuin gue dong. Pusing malah gue. Pokoknya, aku minta bagian aku ya.
Kamu jangan khawatir. Sebagian uang ini akan jadi milik kamu. Bukan itu. Jika kamu berhasil menikahi Poppy, aku minta sebagian hartanya Poppy. Tidak masalah. Nanti Cio punya banyak rumah di Jakarta. Tapi ada satu hal yang kamu harus lakukan. Apa? Mas? Kamu sama siapa? Aku sendirian. Kok tumben? Pulangnya siang. Emang gak boleh pulang cepat? Kok gitu sih? Kamu lagi nunggu laki-laki hidung belang itu ya? Mas, kok jahat banget sih ngomongnya? Enggak kok, aku gak lagi nungguin siapa-siapa. Gak lagi nungguin aku. Mas, gimana ya? Apa sih? Sok pakai rahasia-rahasiaan segala. Aku mau ngomong sama kamu. Saya Radityo yang sebenarnya. Dan saya ingin melaporkan siapa pelaku yang ingin membunuh saya. Tolong segera ditangani, Pak. Gue gak bisa begini terus, gue. Gue gak bisa jadi orang kaya. Aduh. Gue bukan laki lo. Gue ini Sudirin. Nih, lu lihat nih. Nih. Gua Sudirin loh. Gua ini pengamen jalanan, pengamen. Mas, kamu itu suamiku. Aku Poppy, istrimu. Aku yakin kok, aku bisa ngerasain. Sini, lihat aku. Tuh kan? Coba inget-inget. Nih, dari cara ngomongnya aja udah beda. Gua ini asli Betawi, gua pengamen jalanan. Lagian gua udah punya demenan lain. Bukan bini orang. Kok gitu sih ngomongnya ngelantur? Ya deh, aku minta maaf. Aku mungkin salah, mungkin kamu cemburu. Tapi tolong dong jangan ngomong gitu. Gini sayang ya, kita pergi ke Singapura ya, kita berobat ya. Nanti kamu dipulihin, biar ingatannya bisa kembali kayak dulu ya. Enggak. Bisa disuntik kok. Enggak, emang gue sakit apa? Gue gak sakit, gue sehat nih. Nih, gue sehat tuh. Emang gue sakit apa? Ah, sini mas, gak usah mikir yang macem-macem. Nanti mas saya sembuhin di Singapura ya, udah. Gua bukan laki lo, gua Sudirin. Mana gua bingung untuk kemarin ada cewek hamil minta tanggung jawab sama gue. Ih, gua gak tahu. Udah gitu ada bank lagi hutang, miliaran rupiah lagi. Ya ampun, boro-boro punya 2 juta rupiah aja gak pernah. Apa sih? Awas, gua pergi aja deh. Kok pergi sih? Mas, kok pergi beneran sih? Apa? Mau pergi? Nggak boleh, Mas. Mas udah ninggalin aku 3 bulan, sekarang udah ketemu Mas mau ninggalin aku. Hah? Gara-gara cewek lain lagi? Iya? Iya, gue mau nikah sama demenan gue. Ya, gue pergi ya. Cewek lain? Iya. Aduh, duh, duh. Ah, buruan. Oh, jangan, Mas. Aku mau diceraiin. Aku nggak mau jadi janda. Masya Allah, saya Radityo yang asli. Hah? Kamu kangen ya sama aku? Aku selama ini menghilang karena ada yang membunuh aku. Tapi ya, selama aku nggak ada, aku tetap ngawasi kamu dan ngawasi saudara kembarku. Dah, saudara kembar? Perasaan mah, aku nggak pernah brojolin anak kembar dah. Kita memang bukan saudara kembar, tapi wajah kita sama, ya kan?
Makanya Anda bisa membantu saya. Apa lu kata dah, gue kagak ngerti. Jadi gue cabut deh. Hei, kamu gak kangen sama aku? Aku kangen, Mas. Aku masih shock. Aku beruntung sekali punya istri seperti kamu. Jadi kangen Siti Manis madu gue. Kamu mau tahu siapa yang membunuh aku? Erlangga. Erlangga? Bener kan kata gue? Itu laki-laki emang bahaya tuh. Tapi untungnya lu masih hidup ya. Lu bersyukur lo. tapi ngomong-ngomong susah jadi diri lo. Pusing malah gue. Mendingan gue jadi diri gue sendiri. Tenang aja bang. Istri abang gak gue apa-apain. Gue takut sama dosa. Makasih ya. Bener sayang. Bener. Saya juga gak ngapa-ngapain. Fair. Aku percaya sama kamu. Aduh, akhirnya suamiku kembali. Ini baru suamiku yang bener. Bagus kalau kalian pada berhasil menculik penyanyi dangdut kampungan itu. Sekap dia. Jangan sampai lolos. Saya akan segera ke sana ya. Apa kabar, Er? Bingung lo ya? Hah? Ada dua. Nah, ini lakinya si Popi yang asli nih. Bingung kan lo? Raditya. Seneng kamu muncul lagi. Kita bisa bersama-sama lagi ya? Oh ya? Ya. Saya rasa gak mungkin. Sebaiknya kamu menyerahkan diri ke polisi dan bertanggung jawab atas perbuatan. Dengerin gue. Lu emang ngebunuh abang gue kan? Lu emang pinter lo. Temen sendiri lu makan. Ayo lo. Di mana pacar saudara kembar saya? Di mana? Kalau sampai cewek gue gak lu balikin ya. Gue habisin lu menjadi terpeyek lu. Kepala tangguh. Gue habis kalian berdua. Tenang ya. Ini berani aja pakai pistol. Banyak nonton film cowboy lo. Ini Jakarta men, bukan Texas. Diam kamu. Gue gak akan segan-segan membunuh kalian berdua. Jangan ras. Lepaskan senjatamu. Bang, hajar bang terus. Katanya lu penyanyi. Ayo cepet nyanyi. Nyanyi. Oh iya. Lepasin. Lu pada ngapain sih nyulik gue? Emang gue ada urusan apa sama lu? Yang punya urusan itu pacar lu. Dan lu cuma buat jadi jaminan. Jaminan? Katanya gue barang pake apa jadi jaminan? Lepasin lah! Daripada lu bawel, mending lu nyanyi buat kita. Oh, lu pada mau gue nyanyi? Boleh aja. Asal lu pesen dulu ikatan gue. Baru gue mau nyanyi dan gue yang ngebor buat lu. Lu pengen jahilin kita bertiga ya? Lu pengen kabur kan kalau udah dilepasin? Kabur lu. Abang-abang yang ganteng. Gimana? Pada mau digoyang kagak? Suruh dia nyanyi sama goyang ngebor sumur deh, cepat. Gimana dia mau nyanyi, Bang? Masih diikat. Udah lepas. Siap, Bang? Siap, Neng. Nyebur Siti ke sini, Bang. Siti. Ini gue Sudiran yang asli. Sini enggak? Sudirin? Siapa, Bang? Itu Raditya. Maaf ya, gue udah bener. Bang Sudirin, aduh, kok jadi bisa salah begini sih, Bang?
Bang Siti kangen, Bang. Ini Abang nih yang asli. Kamu kalau mau bener sih, Bang, datangnya. Cuma liat mukanya nggak apa-apa kan, lu? Kagak. Makin bulat aja, lu. Abang. Nah, yang ini nih, punya Asem. Buset dah, gede banget ya. Apanya? Untungnya, Nuh. Si Abang. Bang, aduh, Bang. Aduh, pelan-pelan, Bang. Aduh, Bang. Aduh, ntar aja jatuh nih, Bang.